Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Syukur pada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dipertemukan dalam satu majlis ilmu selepas sama-sama kita menunaikan salat subuh berjemaah. Begitu besarnya pahala salat subuh berjemaah ni sehingga dinyatakan dalam hadis Nabi SAW. Bagaimana Nabi telah menyatakan bahawa man salla salatal fajri fi jama'ah faka'annama qama kullal lail. Siapa yang bangun salat subuh berjemaah bersama dengan imam baginya pahala qiyam sepanjang-panjang malam. Wa man salla salatal isya' fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang menunaikan salat isya' berjemaah baginya pahala qiyam separuh malam. Ramadan telah pun berakhir. Bagi mereka yang mendapat kelebihan Ramadan itu, baginya kebaikan yang banyak. Yang telah pun dapat Lailatul Qadar, mudah-mudahan mendapat berbagai keampunan, kelebihan, keberkatan padanya. Namun kemuliaan ini diteruskan dengan salat subuh berjemaah sebagai contohnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana keadaan yang jadi lebih baik pada hari ini, dapat salat berjemaah lagi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kat sini tak wajib bawa sejadah masing-masing ni. Tak wajib. Ya. Dah boleh sembahyang apa-apa kan? Dah boleh buka topeng dah. Purda. Alhamdulillah atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Mudah-mudahan nikmat sihat ini berkekalan dalam hidup kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana dalam hadis yang sahih menyatakan, tiada nikmat yang besar selepas nikmat iman berbanding dengan nikmat sihat. Jadi pada pagi ini saya nak mengajak tuan-tuan untuk merenungi satu firman Allah SWT daripada surah Al-Ma'idah. Antara surah yang banyak mengandungi bab hukum hakam. Cuma satu potong ayat saja pada pagi ini untuk penyerenungan kita, iaitu firman Allah SWT ayat ke-54 surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang beriman, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah kurnia Allah diberikan kepada siapa yang dikehendaki olehnya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Baik, ayat ini menceritakan tentang kelebihan orang beriman. Mereka yang cintakan Allah, mereka yang merupakan kekasih Allah. Kalau dalam hidup pada hari ini kita disayangi oleh orang tertentu, dan orang ni pula punya kelebihan, kedudukan, pangkat, jawatan, kedudukan, maka tentulah kita merasa diri kita selamat. Sebagai contohnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, baik hubungan dengan raja sebagai contoh, maka raja pun boleh beri kepada kita anugerah yang orang lain tak boleh beri kepada kita. Beri tanah, beri apa-apa yang baik untuk urusan dunia kita. Kita baik dengan orang politik sebagai contohnya. Bahkan kita baik dengan pengetua sekolah pun. Ada banyak kelebihan yang mungkin kita dapat untuk anak kita. Ini adalah manusia yang punya kelebihan-kelebihan yang ada keliling kita. Bagaimana pula kalau seorang itu memiliki hubungan yang lebih baik, yang sangat baik dengan Allah SWT yang memiliki segala-galanya, tuan-tuan ini milik Allah sekalian. Walaupun dalam kehidupan dunia ni kita boleh suka dengan kerukan keuangan, dengan apa yang diberikan, tapi semua itu tak sama dengan nikmat yang Allah berikan kepada seseorang kita, tuan-tuan. Tak sama dengan nikmat mata yang Allah berikan. Agak-agaklah pada hari ini kalau ada orang nak membeli mata kita kerana
matanya tidak boleh melihat lagi. Ada tak di dalam kita yang sanggup tampil ke hadapan untuk menjual matanya? 10,000? 100,000? 1 juta? Haji 1 juta tu Haji. Terus jadi jutawan. Usaha dekat Felda ni berapa lama nak jadi jutawan? Katalah mata tu terlalu berharga bagi kita. Sekarang orang ni perlukan telinga kita untuk menghidupkan telinganya balik semula. Telinganya ada masalah, kemalangan, telinganya hilang. Maka dia nak beli telinga pada kita. Satu cuping saja. Harganya katalah 2 juta. Tuan-tuan nak jual tak? Telinga kan orang nampak sangat pun. Mata penting untuk kita, tapi telinga cuping ni nak jual 2 juta. Jari. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka taala. Maka sebenarnya kita sedang melupakan banyak nikmat yang Allah beri kepada seseorang kita, tuan-tuan dan hadirin Allah sekalian. Sibuk kita melihat keliling kita dengan anugerah kewangan, kebendaan yang berlaku pada manusia, tapi kita lupa. Sebahagian daripada kita lupa sebenarnya nikmat yang Allah berikan itu terlalu besar nilainya, tuan-tuan dan hadirin Allah sekalian. Belum lagi kita pergi pada jantung. Kabarnya kalau orang ini mengalami bypass, jantung dia mengambil daripada jantung orang lain sebagai contohnya, dia mendapat anugerah, mendapat hadiah, mendapat apa, mendapat donor, dapat daripada orang lain, anggota-anggota tertentu untuk melakukan pemindahan anggota. Sebenarnya tak sama dengan anggota yang asal, tuan-tuan. Walaupun dapat bekerja macam diharapkan, kan? Jadi ini di antara nikmat-nikmat Allah yang sangat besar yang sebahagian daripada kita lupa kadang-kadang. Itu sebab kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah menjelaskan sungguhnya kalau kamu tidak mengingati, tidak memahami, tidak menghargai Islam yang diberikan oleh Allah kepada kamu, tidak mengapa. Keperluan kamu kepada Allah jauh berganda-ganda lebih penting daripada Allah tidak memerlukan kamu sama sekali sebenarnya. Kamu yang rugi apabila kamu tidak mengingati dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jadi dalam ayat ini Allah telah firman, siapa yang murtad daripada Islam, mengabaikan tuntutan tanggungjawabnya kepada Islam, maka Allah SWT akan menggantikan orang yang tidak menghargai nikmat Islam ini dengan satu golongan lain yang Allah cinta kepada mereka, dan mereka juga cinta kepada Allah SWT. Ya, setiap kali kita jumpa ayat-ayat berkaitan dengan cinta, ridha, kita akan lihat yang memulakan cinta itu bukan kita, tetapi Allah. Kita rasa pagi ni kita datang sepanjang subuh dengan tenaga, dengan usaha, bangun awal. Mungkin malam tadi pun tak cukup tidur, tapi usaha juga untuk bangkit. Kita rasa usaha yang kita lakukan untuk datang ke masjid, yang sebenarnya bukan kita yang datang ke masjid, tetapi Allah menjadikan kita datang ke masjid, tuan-tuan di mulia Allah sekalian. Mungkin ada di kalangan umat Islam yang lain yang lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, kekayaan, pekerja-pekerja, driver, kereta, rumah dekat dengan masjid, berbagai kemudahan ada, tapi dia tak dapat datang ke masjid. Jadi sebenarnya bila kita lihat limpah kurnia dalam ayat-ayat Allah menceritakan, sebenarnya ia adalah pilihan daripada Allah. Lalu ayat ini menyatakan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ayat ini tak mengatakan yuhibbunahum wa yuhibbun wa yuhibbuhu. Yuhibbunahum, yuhibbunahu wa yuhibbuhum, tidak. Tapi laras dia kalau kita faham bahasa Arab, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Artinya Allah cinta kepada mereka, lalu dengan kecintaan Allah kepada mereka itu membuahkan kecintaan mereka kepada Allah. Faham kan? Beza kan kalau saya sebut ayat ini, mereka cinta pada Allah, barulah Allah cinta kepada mereka. Tak. Ayat ini menyatakan Allah cinta kepada mereka, lalu dengan sebab cinta Allah kepada mereka itu melahirkan cinta mereka kepada Allah. Begitu juga dalam ayat ridha, radiyallahu anhum waradu anhu. Allah ridha pada mereka. Dengan sebab ridha Allah kepada mereka, barulah mereka itu mencapai ridha kepada Allah. Ini bukan sebarangan. Ini bukan boleh di kedepan, di kebelakangkan ayat-ayat Allah. Kalau kita balikkan ayat itu, radu anhu
waradhiya anhum. Maksudnya manusia-manusia itu cinta ridha kepada Allah. Lalu dengan sebab ridha manusia kepada Allah itu melahirkan ridha Allah kepada mereka. Tak, ayat bukan begitu. Ayat mereka radhiyallahu anhum waradu anhu. Allah telah ridha kepada mereka terlebih dahulu. Barulah dengan ridha Allah kepada mereka itu melahirkan ridha mereka kepada Allah. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita patut rasa bersyukur bila Allah beri kepada kita kelebihan dalam keadaan kita tak sedar, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi sifat orang yang Allah cinta ni tuan-tuan, Allah mencintai mereka, mereka cinta kepada Allah. Ni sifat yang pertama sekali. Rasa sayur je dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT. Ya, kalau tuan-tuan pergi menunaikan ibadah haji ke umrah ke, tuan-tuan nampak rombongan yang menunaikan ibadah haji ataupun umrah dari kalangan orang-orang Cina, dari negara Cina, dari tanah besar Cina. Ya, mereka bila nak meninggalkan Mekah itu duduk dalam satu kumpulan dalam 100-200 meter di Kaabah, dari Masjid Haram, dia duduk dan dia reverse ke belakang, nangis-nangis dia tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Semua orang menangis, bukan dibuat-buat ya. Maka seorang daripada teman menegur guru kepada orang-orang daripada tengah tanah besar Cina ni yang pergi menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Cakap Arab lah, ustaz ni cakap Arab dengan dia. Kenapa buat begini? Maka jawapan daripada ustaz yang memimpin golongan Cina ini berkata bahawa orang Cina ini mengumpul wang untuk datang ke sini puluhan tahun, belum tentu lagi dapat datang ke sini pada masa akan datang. Walaupun negara Cina ini merupakan satu rakan kongsi Arab Saudi yang besar di sudut perniagaan, tetapi tak mudah bagi orang Islam negara Cina untuk pergi ke tanah suci menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Kita datang ke sini ikut banyak negara sebelum sampai ke sini. Tak boleh nak pergi direct. Macam mana? Tak dengar. Kurang jelas. Tuan-tuan dengar ke? Dengar. Okay, baik-baik. Jadi apa yang dapat kita lihat adalah bagaimana golongan ini bersungguh-sungguh untuk menunaikan ibadah kerana Allah SWT. Tapi ramai di kalangan kita tidak menjari nikmat ni tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila ayat ini mengatakan mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka, maka ini satu usaha yang kita lakukan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, niat yang kita letakkan dalam hati setiap pagi, setiap bangun, setiap kali kita bangun dari tidur, apakah niat yang kita hidup kat dunia ni untuk buat kebaikan, untuk menyebarkan banyak lagi kebaikan ataupun dalam kehidupan pada hari ini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita mempunyai niat-niat yang lain sebagai contohnya. Ya, ada seorang tokoh Islam yang terkemuka namanya Muhammad bin Aslam. Beliau ni dipanggil sebagai Abu Hasan At-Tusi, seorang ulama yang terkenal yang dapat gelaran Al-Hafiz dan Syekhul Islam, seorang yang sangat warak lagi soleh tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya tuan haji, jadi beliau ni mempunyai kemahiran, mempunyai kefahaman yang sangat hebat kepada Quran, kepada hadis. Ya, beliau ni akan mengamalkan semua hadis Nabi SAW walaupun hadis terlemah, dengan harapan dia mengamalkan sesuatu yang dituntut dalam Islam, yang disuruh oleh Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW. Setiap malam Al-Imam At-Tusi ini akan bangun bermunajat, berdoa kepada Allah, menghabiskan sebahagian malamnya untuk bertahajud, berdoa dengan penuh pengharapan kepada Allah SWT. Nanti bila dekat-dekat subuh, dia pun bersihkan wajahnya, pakai celak, nak mengelakkan orang dari mengetahui yang dia telah bangun awal malam untuk bertahajud, untuk mengelakkan riak lah tu, mengelakkan menunjuk-nunjuk kepada orang
dan tidak mahu orang mengetahui tentang ibadah-ibadah yang dilakukan pada waktu malam. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Semua penduduk Baghdad mencintai Al-Imam At-Tusi ini, sehingga pada hari beliau meninggal dunia, ribuan orang datang untuk mengiringi jenazahnya. Malahan mungkin jutaan orang datang untuk menziarahi kematiannya. Kalau kita melihat orang meninggal dunia pada hari ini, ramai orang datang mengiringi, mendoakan, menyembahyangkan, maka menandakan orang itu merupakan ahli syurga, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sebaliknya, kalau ada orang yang hari meninggalnya kena orang kerah, orang datang untuk sembahyangkan jenazahnya, "Ya, tolong datang sembahyang." Kita ni tuan-tuan dimuliakan sekalian, kalau ada kematian pada hari Jumaat sebagai contohnya, jenazah sudah pun disiapkan, dihantar ke masjid nak mengambil kelebihan hari Jumaat tu, maka imam yang mengimamkan salat Jumaat, lepas sembahyang Jumaat, teruslah kita buat sembahyang jenazah. Jangan kita berwirid panjang-panjang, kerana mengharapkan bilangan jemaah yang ramai hari Jumaat itu dapat mendoakan untuk si mati. Ya, kalau hari Jumaat ada orang meninggal, jenazah sudah disiapkan belakang, kita pun tahu, lepas sembahyang Jumaat buat pengumuman, kita akan terus menunaikan sembahyang jenazah untuk almarhum, almarhumah. Bagi tuan-tuan yang ada kesempatan, tolong turut serta, jangan pulang dulu. Sebab ada setengah tempat kadang-kadang pada hari Jumaat itu, lepas sembahyang Jumaat, imam tu baca wirid panjang-panjang, orang pun keluar dari masjid, sedangkan ada jenazah kat belakang. Ini kurang tepat. Yang tepatnya ialah kita terus panggil jemaah, mari kita sembahyang jemaah jenazah untuk si mati. Kan baik begitu, kerana ada ramai orang yang datang pada Jumaat tersebut. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, sekarang kita menyentuh tentang rasa cinta yang timbul dalam ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin kepada Allah. Mestilah tujuannya kerana Allah ikhlas kerananya. Ya, ada ramai para ulama yang menjadi contoh kepada kita untuk kita ikuti. Yang lainnya merupakan Imam Malik. Imam Malik ni guru pada Imam Syafi'i rahmatullah alaihi. Ya, Imam Malik kalau nak dibandingkan ilmunya dengan imam-imam yang lain yang ada pada masa itu, ternyata Imam Malik bukanlah seorang yang paling berilmu. Ramai lagi orang yang lebih hebat daripadanya. Tapi Imam Malik ini telah menduduki tempat yang sangat tinggi di hati umat Islam. Sampai hari ini mazhabnya besar, berkembang luas. Sebagai contohnya, kita pergi ke utara Afrika, Maghribi, Algeria, Tunisia, semua mereka mazhab Maliki. Mereka kalau sembahyang tuan-tuan, Allahu Akbar, kita letak tangan kat dada kan, dia tidak, Allahu Akbar, tangan letak di sisi, dia tak letak atas dada. Ya, sebenarnya pendapat yang tepat dalam mazhab Maliki, letak tangan di atas dada juga. Tapi mazhab Maliki ada di sana, semua tangannya letak di sisi tubuh, tak letak atas ni. Dan ada beza-beza yang lain di sudut amalan fiqah ni. Imam Malik telah meninggal dunia lebih 1200 tahun tuan-tuan, tapi mazhabnya dipakai di banyak tempat dalam dunia. Lalu mereka mengatakan, kenapakah hebatnya ilmu Imam Malik ini sampai dipakai orang ke hari ini? Maka jawapannya, kerana Imam Malik ini adalah seorang imam yang sangat wara, yang ikhlas, yang dalam amalan yang dilakukan kerana Allah, maka mazhabnya kekal harum sampai ke hari ini, walaupun dia telah meninggal dunia lebih 1000 tahun. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi apa yang dinyatakan dalam ayat ini membuktikan kepada kita pentingnya dalam ibadah ini kita timbulkan dalam diri, buatlah perkara itu ikhlas kerana Allah, maka Allah akan mencintai kamu. Dan bila Allah cinta pada kamu, Allah akan mengilhamkan pada semua orang untuk cinta kepada kamu. Ya. Baik. Yang kedua, sifat orang yang Allah nyatakan kat sini adalah azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Orang yang Allah cinta ini, yang Allah berikan kedudukan yang mulia untuknya, mereka bersifat lemah lembut kepada orang yang beriman. Lemah lembut maknanya tawaduk, menyayangi, menghormati, tegur menegur, ambil berat, suka menghadiahkan apa jualah benda-benda yang baik-baik, bagi salam kepada orang lain. Ya, orang tanya apakah hukum bagi salam kepada
orang yang kita tak tahu dia Islam ataupun tidak. Kalau kat tempat kita ni, kenal orang Islam kan? Dengan jubah, dengan serban, dengan wajahnya, nampak ke masjid sesekala. Kalau kita pergi ke Sabah, Sarawak macam mana? Kita tak kenal tuan-tuan, orang ni orang Islam ke tidak? Kan? Tak kenal. Tapi tetap juga digalakkan kita untuk bagi salam, walaupun kita tahu orang itu Islam ataupun tidak. Maka antara sebab bagi salam ni menimbulkan kasih sayang kepada orang. Kadang-kadang kita perhatikan dalam lift dekat Mekah, orang baru sampai kan, kita fahamlah dia baru sampai naik kapal terbang jauh dari negara ni, mungkin dari Malaysia, dari Indonesia, dari mana-mana tempat lah. Dia baru tunaikan umrah, dengan ihramnya kita tahulah lusuh, penat kan? Penat baru sampai menunaikan umrah. Dia masuk lift, kita bagi salam pada dia, assalamualaikum. Dia diam ni. Dia macam letih sangat nak jawab salam, mula tak larat. Padahal kita tahu bagi salam ni hukumnya adalah sunat. Jawabnya adalah wajib. Kan? Tapi oleh kerana kepenatan yang amat sangat agaknya, dia pun tak boleh nak jawab. Dia diam, muka dia pun bertangkup. Untuk pengetahuan tuan-tuan, antara tanda ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, contohnya umrah ataupun haji yang kita lakukan, adalah wajah yang gembira, yang ceria, yang seronok walaupun penat melayan orang. Kalau nak naik lift pergi menaikkan lift ke bilik itu ataupun nak pergi salat, kita memberi keutamaan kepada orang lain, makcik-makcik, ibu-ibu, bapa-bapa, orang berkerusi roda. Bukan kita pun sama-sama berebut nak masuk lift. Ini perlu diingatkan tau. Kerana kadang-kadang kita lihat jemaah berebut-rebut nak masuk lift, tolak orang. Rambutnya masih hitam lagi, badannya masih tegap lagi, tapi dia sibuk masuk lift untuk menandingi orang yang lebih tua dan mungkin uzur. Ini awal-awal lagi telah menunjukkan ibadahnya bimbang tidak diterima oleh Allah. Jangan main tuan-tuan. Tanda umrah ataupun haji itu makbul di sisi Allah, muka senyum, bagi salam kat orang, bagi makan, berkelakuan baik. Itu antara hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad berkaitan dengan kesahan ibadah haji ataupun umrah yang kita lakukan. Jadi biar orang lain dulu, tak apa, bukan lama sangat pun, bukan seharian kita tunggu kat situ pun, paling lama pun 20 minit, setengah jam, 1 jam, tak sampai 1 jam pun. Jadi sifat orang beriman ini adalah merendah diri kepada orang lain, menghormati, menghargai. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita pergi masjid macam ni, sembang-sembang, apa khabar tuan, lama, okey, sihat, macam mana anak-anak, okey. Tanya soalan-soalan yang senang untuk orang jawab lah tuan-tuan. Jangan tanya soalan yang orang menyebabkan baik ini. A'izzatin alal kafirin. Sifat orang beriman pada hari ini kena tegas pada orang kafir. Yang berlaku adalah sebaliknya. Dengan orang beriman dia prejudis, tapi dengan orang kafir bukan main dia mesra lagi, bukan main dia sayang lagi, ya, bukan main dia bersahabat lagi. Tapi dengan orang Islam payah sekali nak beri apa-apa kepadanya. Ini adalah satu masalah yang patut diselesaikan. Ada seorang toko korporat, bibi ke, air ke, nak berusaha susah sangat, tak tahu apa masalahnya. Dengan pihak pengangkutan ke, susah sangat. Tapi kalau melalui